بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Salam persaudaraan dan cinta damai untuk saudaraku dan sahabatku semua, wabil khusus untuk keluarga besar Al-Kafi Abah Rafi Cirebon dimanapun berada. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semua kesehatan lahir dan batin, berkah panjang umur, berkah rezeki, berkah usahanya maju berkembang. Dan kita semua tetap bisa istiqomah untuk beramal dan beribadah. Tetap iman Islam dan kita semua tetap dalam pertolongan, perlindungan dan keselamatan lahir dan batin dari segala mara bahaya, bencana dan fitnah dunia wal akhirah. Doa-doa kita mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibasailin. Saudaraku dan sahabatku semua, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membagikan pengetahuan sekaligus saya mengijazahkan dengan ikhlas ridho karena Allah Ta'ala kepada siapapun yang mau mengamalkan dengan ikhlas, yakin, pasrahkan segala urusan kepada Allah. Saudaraku dan sahabatku semua, pada kesempatan ini saya akan mengijazahkan yaitu kunci sholawat nariyah ataupun kunci penggerak daripada sholawat nariyah yang insya Allah agar reaksi manfaatnya lebih cepat kita rasakan. Tentu saudara dan sahabatku semua tidak akan merasa asing lagi dengan sholawat nariyah, karena ini memang sholawat yang populer sekali. Saudaraku dan sahabatku, sebelum saya lanjutkan pembahasan tentang kunci penggerak sholawat nariyah ini, marilah kita bersama-sama membaca sholawat Ibrahimiyah. Semoga Allah memberikan ridho, barokah dan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Saudara dan sahabatku semua, pada kesempatan ini
saya akan memberikan tata cara kunci khusus yang dilakukan hanya satu minggu sekali. Ini dikhususkan untuk laki-laki. Syaratnya yaitu kita melakukan sholat Jumat, kalau bisa kita datang ke masjidnya itu lebih dahulu. Jadi sebelum orang datang, kalau bisa kita sudah datang duluan. Ini kalau bisa. Kalau tidak bisa tidak apa-apa. Ya. Terus kita datang ke masjid melakukan sholat tahiyatul masjid. Dua rakaat saja sholat sunnah. Ya, sholat sunnah tahiyatul masjid. Lalu setelah itu kita membaca langsung sholawat nariyah. Yaitu kita baca sebanyak 40 kali. Jangan kurang, jangan lebih. Lalu kita baca kunci penggeraknya. Nah ini kunci penggeraknya ini yaitu doa Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang disebut dengan Hijib Autan. Ya. Bunyinya bagaimana? Allahul kafi, Rabbunal kafi, Qasadnal kafi, Wajadnal kafi, Likuling kafi, Kafanal kafi, Wa ni'mal kafi, Alhamdulillah. Kita baca sebanyak-banyaknya. Itu tanpa aturan. Kita baca. Jadi yang dibaca sholawat nariyahnya lebih dahulu 40 kali. Lalu kita baca kunci penggeraknya. Yaitu Hijib Autad Syekh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu tidak ada hitungan sebanyak-banyaknya. Ya. Kita cukup baca dalam hati saja. Lalu kita rasa kita baca Hijib Autad tersebut cukup. Kita boleh membaca zikir yang lainnya. Lalu setelah kita melakukan sholat Jumat, setelahnya kita tidak boleh langsung pulang. Ya, kita tidak boleh langsung pulang, masih di masjid, kita baca lagi setelah sholat Jumatnya. Kita baca lagi sholawat nariyahnya sebanyak 40 kali. Jangan kurang, jangan lebih. Lalu kita baca lagi kunci penggerak sholawat nariyahnya, Hijib Autad tadi. Allahul kafi, Rabbunal kafi, Qasadnal kafi, Wajadnal kafi, Likuling kafi, Kafanal kafi, Wa ni'mal kafi, Alhamdulillah. Kita baca sebanyak-banyaknya. Tidak ada hitungan. Saudaraku dan sahabatku semua, itu saja tata caranya. Jadi kita baca sholawat nariyah sebelum sholat Jumat. Ya, sebelum kita melakukan sholat Jumat. Atau kita misalkan setelah sholat sunnah tahiyatul masjid datang ke masjid tadi. Misalkan langsung duduk juga tidak ada masalah. Ya, langsung duduk di masjid, langsung baca sholawat nariyah 40 kali. Lalu baca Hijib Autadnya tadi, kunci penggerak sholawat nariyahnya, dibaca sebanyak-banyaknya. Setelah sholat Jumat, kita baca sholawat nariyahnya lagi 40 kali. Lalu kita baca Hijib Autadnya sebanyak-banyaknya, tiada batas. Lebih banyak, lebih bagus. Allahumma sholli sholatan kamilata wassalim salaman. Taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil ukhadu wa tangfarizu bihil khurubu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ragoibu wa khusul khuatimi wa yustasul ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulih lamhati wa nafasin bi'adadi kulih ma'lumilak. Itu selawat nariyahnya. Saudaraku dan sahabatku semua, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya Barafi Cirebon dengan tulus ikhlas karena Allah Ta'ala mengijazahkan kepada siapapun yang mau mengamalkan. Semoga Allah meridhoi, memberikan berkah, manfaat untuk kita semua. Manfaat di dunia dan manfaat untuk di akhirat. Hikmah daripada amalan ini, khasiat daripada amalan ini sangat luar biasa. Insya Allah biiznillah. Khasiatnya untuk kerezekian, keselamatan, mahabbah, pengasihan, dan lain sebagainya. Intinya untuk kecukupan
sandang pangan juga untuk kebutuhan hidup agar kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicukupi kebutuhannya, dicukupi segala apa yang kita minta. Semua itu hanyalah sebuah ikhtiar, sebuah alat. Jadi tetap kita yakin kepada Allah, pasrahkan urusan kepada Allah. Saudara dan sahabatku semua, apabila ada kata-kata saya, ucapan saya, tata bahasa saya, atau cara penyampaian saya yang tidak berkenan di hati saudaraku dan sahabatku semua, saya mohon maaf lahir dan batin, karena saya manusia biasa, tidak luput dari dosa dan kesalahan. Yang maha sempurna hanyalah Allah Azza wa Jalla. Salam persaudaraan dan cinta damai, salam sehat, salam bahagia, salam kaya, salam sukses, salam selamat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Masih tetap di Abah Raffi Cirebon, di channel Abah Raffi Cirebon. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Inna fatahna laka fathan mubina nasara minallahi wa fathun qarib wa basyirul mukminin. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.